Feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Enak. Selamat datang di Sierra Panettone. Nah, apa sih Panettone itu? Jadi kalau pas waktu saat Natalan gitu ya, banyak di Italia itu sering makan roti yang besar gitu ya. Nah, itu namanya Panettone. Jadi asalnya memang dari Milan ya. Panettone. Jadi pada zaman dahulu bukan Milan. Memang punya keinginan untuk makan Panettone ini. Nah, ini bisa dilihat nih. Mau tahu seperti apa panettone-nya? Langsung kita keliling, kita rasakan seberapa lezatnya panettone. Andiamo. Mari kita rasakan panettone-nya, seberapa lezat. Andiamo a assaggiare. Iya. Mari. Panterrone, fichi, mandorle, goccia di cioccolato, cannella e arancia. Apa? Enak sekali. Enak sekali. Hu. Mau coba lain lagi yuk. Jalan. Wow. Coklat. Yuk. Hati-hati diabetes. Wow, dua. Satu ya. Gimana kalau enak? Enak? Enak. Makan terus, enak? Veneziana l'albicocca. Wow. Gimana enak? Enak. Tekla makan terus. Diabet nanti gimana? Saya juga. Enak. Dari Umbria nih. Kalau kalian nonton filmnya Don Matteo pasti tahu nih. Enak. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Gimana rasanya panettone? Saya mau coba 1, 2, 3 ya, yang enak saya coba semualah. Coklat sama pir. Andiamo avanti. Andiamo. Guarda panettone di di belakang saya bisa kalian lihat itu para juri yang sedang memilih di antara sekian banyak peserta di Re Panettone alias Raja Panettone.
siapa yang mempunyai rasa terbaik gitu ya. Jadi kan mereka punya kriteria sendiri-sendiri, saya juga nggak tahu. Yang jelas mereka di sana itu sedang mencicipi, enak juga pekerjaannya ya, mencicipi. Oh wow, tapi ya diabetes juga bahaya. Nah, jadi setiap tahunnya di Italia itu diadakan dua kali. Pertama di Napoli, yang kedua di Milan. Nah, kebetulan kita lagi di Milan dan dekat ke Milan daripada ke Napoli. So, miss you next year. Jangan lupa tahun depan kalau ada ingin yang berminat kesini ya. Jadi kalau anda berminat, benar-benar berminat ingin mengetahui bagaimana panettone dan bagaimana rasanya, karena hanya dirasakan setiap setahun sekali tekla ya. So once year ya, during the Christmas. Yeah. Jadi kalau kalian penasaran, kontak kita atau kalau enggak searching aja di internet, cari Re Panettone, bisa di Napoli atau di Milan. Udah gitu aja ya, saya mau cabut dulu. Okay.